ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له ولي مُرْشِدًا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال في اية اخرى وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا اما بعد سيدنا جماعه صلاه الجمعه يخدموا الله Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rob semesta alam yang telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepadanya, untuk senantiasa menjalankan syariat-syariatnya, dan pada waktu ini kita menjalankan ibadah sholat jum'ah secara berjamaah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Sidang jamaah salat Jumat ah yang dimuliakan Allah. Berikutnya di sini kami selaku khatib mewasiatkan kepada diri kami khususnya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa keyakinan kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal iman dan takwa Allah akan memberikan kepada kita semuanya kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat ah yang dimuliakan Allah menjadi bahan renungan untuk kita semuanya. Baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu atau 15 abad yang lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhat kepada Allah Subhanahu wa taala mengadukan tentang kondisi umatnya yang menjadikan Al-Qur'anul Karim sesuatu yang ditinggalkan. Aduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surah Al-Furqan ayat ke-30. Itu artinya aduan Rasulullah ini penting untuk kita ketahui, penting untuk kita jadikan bahan renungan Apakah diri kita ini termasuk orang-orang yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ayat tersebut? A'udhu billahi min ash-shaytan rajim Wa qala al ya rabbi Inna qawm ittakhadu hadha al-qur'ana mahjura Dan berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Rabb Wahai Tuhanku Inna qaumittakhadzu hadzal qur'ana mahjura Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini mahjura. Mahjura sering kita mendengar kata hijrah. Hijrah artinya berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lainnya. Kalau mahjura di sini adalah kita meninggalkan Al-Qur'anul Al Karim kepada yang lainnya. Ayat ini turun Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kemudian banyak orang kafir Quraisy mereka enggan untuk menerima Al-Qur'anul Al Karim. Mereka enggan untuk mendengarkan Al-Qur'anul Al Karim. Mereka enggan untuk mentaati Al-Qur'anul Al Karim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang ditinggalkan." Akan tetapi, kondisi seperti ini tidak hanya terjadi ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdakwah. Akan tetapi, kondisi di zaman kita pun masih banyak umat-umatnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengaku dirinya beriman kepada Al-Quranul Karim. Akan tetapi, dirinya masih meninggalkan Al-Quranul Karim. Dirinya masih sibuk dengan urusan-urusan yang lainnya, kemudian meninggalkan Al-Quranul Karim. Dirinya lebih sibuk dengan hukum-hukum yang dibikin oleh manusia, tidak menghentikan hukum yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana orang-orang sekarang menjadikan Al-Qur'anul Al Karim hanya sebatas pajangan di rumah-rumah mereka? Bagaimana orang-orang sekarang menjadikan Al-Qur'anul Al Karim hanya sebatas hiasan dinding-dinding mereka? Bagaimana Al-Qur'anul Karim hanya sebatas dibacakan ketika akad nikah saja? Bagaimana Al-Qur'anul Karim sekarang dijadikan hanya sebatas formalitas saja ketika ada acara-acara keagamaan atau acara-acara kematian? Ma'asyiral muslimin, arshadani wa arshadakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewanti-wanti kita semuanya, janganlah kita semuanya menjadi umatnya yang menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang ditinggalkan. Kita bertanya kepada hati kita semuanya, kita bertanya kepada diri kita semuanya, apakah diri kita ini termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran atau bukan? Maka mari kita jaga diri kita semuanya kita biasakan dari diri kita semuanya, kita mulai dari diri kita semuanya, dekatkan diri kita kepada Al-Qur'anul Karim. Dekatkan diri kita kepada Al-Qur'anul Karim. Mulai dari membaca Al-Qur'anul Karim. Mulai dari mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Mulai dari membaca makna-makna Al-Qur'anul Karim. Mulai dari menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin Sidang jamaah salat jum'ah yang dimuliakan Allah Di dalam tafsir Ibn Kathir Beliau menyebutkan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran adalah Yang pertama dia enggan membaca Al-Quran Enggan membaca Al-Quran Padahal kalau kita lihat Wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu tentang membaca ikra Bismi khalaq. Kita diperintahkan untuk membaca. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali perintah-perintah kepada orang-orang yang beriman untuk membaca Al-Quran. Banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang membaca Quran. Akan tetapi kenapa diri kita ini masih enggan untuk membaca Quran? Masih enggan untuk membiasakan tilawatul Quran? Quran kita di rumah tertata rapi, bahkan berdebu. Karena apa? Karena kita kita enggan membaca, membaca Quran. Kenapa kondisi negara kita sekarang banyak pejabat-pejabat kita yang korupsi, banyak masyarakat-masyarakat kita yang pergaulannya bebas. Banyak anak-anak kita kemudian mereka membangkang ke kepada kedua orang tuanya. Mereka enggan untuk belajar agama. Mungkin dikarenakan mereka jauh dari Al-Qur'anul Al Karim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yarfa'u bihazal kitab aqwaman." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an wa dan Allah akan menghinakan sebagian mereka yaitu orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'anul Al Karim. Mari kita cari kemuliaan dari orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'anul Al Karim. Mari kita jadikan diri kita semuanya orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'anul Al Karim. Dimulai dari membiasakan diri kita semuanya untuk membaca Al-Qur'an, yang belum bisa baca, belajar membaca Al-Qur'an. Tidak ada kata terlambat bagi orang-orang yang belajar Qur'an. Al-Qur'an nanti kelak di yaumil qiyamah akan datang kepada kita. Satu, dia akan menjadi hujjah bagi kita semuanya atau yang kedua, dia akan menjadi laknat bagi kita semuanya bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Qur'an itu hujjatun lana au 'alaina hujjah pembela bagi kita semuanya atau dia yang akan mencelakakan kita semuanya di yaumil qiyamah. Iqra'ul Qur'an, Iqra'ul Qur'an. Bacalah Al-Qur'an fa yati yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Karena membaca Al-Qur'an kelak di yaumil qiyamah dia akan datang sebagai syafaat bagi kita semuanya. Mari dekatkan diri kita kepada Qur'an. Mulai dari sekarang yang belum bisa baca Al-Qur'an Belajar baca Quran. Yang belum lancar baca Qurannya dilancarkan bacaan Al-Qurannya. Yang sudah lancar bacaan Qurannya diistiqomahkan untuk membaca satu hari misalkan satu juz atau setengah juz. Atau jangan sampai hari-hari kita ini terlewati kecuali dengan membaca Al-Qur'anul Al Karim. Dan jangan sampai ya kita melewati hari-hari kita kemudian tidak membaca Al-Qur'anul Al Karim. Kita biasakan ba'da subuh pada zuhur, ba'da asar, ba'dal maghrib atau ba'da isya terserah. Kapan pun waktunya yang bisa kita jadikan untuk tilawatul tilawatul Quran. Insyaallah dengan pembiasaan kita dekat dengan Al-Qur'an, Allah akan turunkan rahmah ini kepada kita semuanya. Allah akan turunkan ketenangan kepada kita semuanya. Allah akan turunkan kemenangan kepada kita kita semuanya. rahim. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا illa إلا وأنتم مسلمون sidang jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah marilah kita merenungkan kondisi kita saat ini Meskipun yang diadukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang kafir Quraisy, namun penyakit ini, penyakit menjadikan Al-Qur'an sebagai mahjuroh, sesuatu yang kita tinggalkan. Tidak hanya terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi di masa kita pun banyak kaum muslimin yang menjadikan Al-Qur'an itu mahjuroh, sesuatu yang kita kita tinggalkan bagi ber, untuk renungan kita semuanya sudahkah kita senang membaca Al-Qur'anul Karim sudahkah kita senang mendengarkan Al-Qur'anul Karim jika dikaitkan dengan hadis tentang batasan tilawah sudahkah kita berusaha tilawah satu hari satu juz jika belum khawatirlah jika kita tergolong umat yang berpenyakit menjadikan Al-Quran ini adalah mahjuro karena disebutkan oleh salaf bahwasanya semalas-malasnya orang beriman itu kalau khatam Quran dalam waktu satu bulan Mukmin sing malas iku nek khatam Quran satu bulan. kalau kita semuanya ini disebut Muslim yang kayak gimana? Kenapa? Kita khatamnya hanya di bulan Ramadan saja Ya maka kita perbaiki dari diri kita semuanya Kemudian jadi renungan untuk kita semuanya Sudahkah kita berusaha untuk mentadaburi Al-Quranul Karim? Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui petunjuk Allah Jika kita tidak mengetahui artinya dan tidak pernah merenungkannya Maka mari kita tadaburi Al-Quran Kita ikuti kajian-kajian Al-Quran Kajian tafsir Al-Quran wawasan-wawasan keislaman supaya apa iman kita semakin bertambah takwa kita semakin ber bertambah kemudian setelah kita mengetahui petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala apakah diri kita ini mengikutinya apakah kita menjadikan Al-Quran itu petunjuk bagi kita semuanya ketika Al-Quran berkata begini apakah kita ikut begini atau kita enggan untuk menjalankan syariat yang yang ada dalam Al-Quran Al-Karim Kemudian setelah secara pribadi kita mengamalkan Al-Quran Sudahkah kita berusaha agar Al-Quran diterapkan sebagai sistem kemasyarakatan hukum dan kehidupan bernegara kita semuanya Ma Allah muslimin marilah kita tutup khutbah pada siang hari ini Dengan membaca doa kepada Allah SWT Semoga Allah beri ampunan untuk kita semuanya Semoga Allah istiqomahkan kita semuanya di dalam kebaikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi Amin. 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 والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كما هديتنا الإسلام ولك الحمد كما علمتنا الحكمة والقرآن ولك الحمد كما أعنتنا على ختم القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا يا الله اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا الله ويا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله. اللهم ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اللَّهُمَّ أَصْلِحْ أَحْوَالَنَا الْمُسْلِمِينَ فِي إندونيسيا يَا اللَّهُ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ بِلادَنَا بِلادَ إندونيسيا يَا اللَّهُ اللهم اصلح ولاة أمورنا يا الله اللهم اصلح علماءنا يا الله يا رب العالمين اللهم اصلح أحوالنا أحوالنا في لمبا يا الله وفي لمطون يا الله وفي سلاوسي يا الله وفي كل منطقة بلادنا يا الله يا أرحم الراحمين، اللهم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار، وبئس المصير، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا يا الله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار, النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة